Sementara itu, Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan Kementerian Kesehatan Rita Rogayah menginstruksikan Dinas Kesehatan Kota Bekasi agar semua rumah sakit menambah kapasitas tempat tidur minimal 40%. Ia menambahkan masyarakat yang positif COVID-19 tanpa gejala atau bergejala ringan diminta tidak perlu datang ke rumah sakit. Mereka diimbau untuk langsung ke titik lokasi isolasi mandiri yang disediakan Pemkot Bekasi seperti Gor Patriot Candrabaga. Selain itu, 4 rumah sakit dengan tipe D yaitu RSUD Jati Sampurna, Pondok Gede, Bantar Gebang, dan Bekasi Utara akan dioptimalkan untuk proses identifikasi kondisi pasien yang perlu penanganan serius atau cukup isolasi mandiri. Pada kondisi bor sudah 80%, maka semua rumah sakit yang ada di zona merah harus mengekspansi tempat tidur isolasi menjadi minimal 40% dari jumlah tempat tidur yang ada di rumah sakit. Jadi bukan hanya RSUD saja, tapi semua rumah sakit yang ada di wilayah.